guys, what's up? Hari ni kita akan main Granny kali kedua, tapi kali ni kita main serious lah. Sebab sebelum ni ramai komen main macam apa-apa kan. Episode sebelum ni hanya untuk aku tengok-tengok rumah tu ada apa. Sekarang ni aku dah masuk practice mode, semua dah tahu apa yang kena buat. And mari kita start. Hari ni kita main betul-betul serious play. Tak ada main-mainnya. Tak ada nak kurung-kurung nenek tu. Tak ada maki. Bodoh. Okay, hari pertama kita cari semua barang dalam rumah ni. Lepas tu kita kumpulkan dekat tempat. So nak cari nanti senang. Okay, kita jumpa kucing kereta. Oh, kita jumpa spanner. Spanner ni pun dia perlu digunakan dekat kereta kak. Okay, kita kena pergi bawah untuk buka bonet kereta pakai kunci ni. Okay, kita jumpa kunci. Ini kunci untuk dapat senjata. So lagi senang lah nak pengsankan nenek tu. So bila nenek tu pengsan, kita tak sepatutnya buat benda bodoh. Kita 2 minit nak buat benda bodoh. Kita perlu gunakan masa untuk cari barang yang lain lah. Dah tak takut kan kau lah sial. Kalau kita nak keluar dari kereta, dia ada jalan untuk keluar ni. Satu, keluar guna kereta. Satu, keluar guna pintu kat depan tu. Ni untuk shotgun, mula tembak ni tu, supaya dapat lengahkan masa dia lah. Astaghfirullahaladzim. Macam nak gerak. Mana alat tu? Oh ni. Nenek tu datang. Nenek tu datang. Boleh putih-putih main cacau lah. Alah ya. Gerak lu. Nenek tu bacot, dia tak boleh bongkok. Kita ada crossbow. Kita try buat bunyi. So dia datang. Okay, dia datang. Tu. Mati kau. Okay. Ni. Okay, kita jumpa remote control. Remote control ni ada pintu kat bawah. Dekat bawah tangga tu ada pintu. So boleh buka dalam tu, cari barang. Ada lubang. Oh, rasanya ni untuk buka pintu tu kot. Masalah macam ni, kat situ ada daging dengan berdalah tu. Rasakan tembak kot benda merah tu. Tapi ni kalau tak kena, pisha. Oh, kena. Ya, tutup pintu dulu. Reload. Ih, ada tengkorak siut. Granny ni. Bergulik siap kepala dia. Sekarang kita ada benda baru. Ni free strap. So kalau Granny tu lalu kat sini, dia akan beku. Nak tengok demo, kita drop kat situ. Lepas tu kita try buat bunyi bising. So dia datang bawah. Dia tak sempat depan lagi. Natal. Tapi kita tahu kita ambil crossbow kat bawah. So kena datang kat bawah dulu. Kita ambil spanner eh. Minit tu kat ni. Jatuh kan? Minit tu dekat mana? Oh tu dia. Bodoh. Dia dekat situ, dia tak nampak. Astaghfirullahalazim. Ya, aku nak angkat balik crossbow kita kat bawah tadi. Ni crossbow kita. Reload. Ketuk kan bagi dia datang. Aku nak tembak dia. Datang. Okey. Kita ada 2 minit. Lah. Uy. Aku start. Okey. Tak ada apa-apa. Ada kunci apa ni? Tapi ada burung lah.
Lepas jap. Sementara dia pingsan tu, ambil remote. Ambil remote control ni. Aduh. Okay, kita kena pergi atas. Aduh, siap. Tepi lah. So, pintu kat bawah ni. So, kita boleh guna. Dalam ni ada paper spray. Oh, ada watermelon. Sebelum ni aku ada baca surat tu. Surat tu dia kata kadang-kadang nenek ni dia boleh sorok barang dekat dalam buah. So kita kena pergi dekat tempat nenek tu buat job bawah tu. Lepas tu kita kena belah buah kat situ. Eh, oh pedih. Eh, dia gian eh? Nak gian eh tu. Lepas tu, kalau korang perhati betul, dekat tingkat ni ada gambar tangan. Kita boleh masuk. Shortcut guys. So kita boleh masuk dalam ni. Lepas tu kita boleh belah dia. Ada master key. Master key tu untuk, oh dia datang. Untuk buka pintu depan tu. Okay, kunci ni nampak macam tak function, tapi function. Dia untuk buka tingkat 4. Ya alamak. Wrong timing. Kita pintu lah. Nanti at least dengar. So kita boleh buka tingkat ni. So dekat atas ni kita kena angkat benda tu. Tapi kau ingat tak daging tadi? So daging tu kena letak situ. So nanti laba-laba dalam tu, kalau korang tengok betul. Kalau kita tak lagi suruh laba-laba tu situ. Kalau kita tak letak, nanti laba-laba tu boleh bunuh kita. Ah, kita pause kejap lah. Okay guys, kita kembali. Oh, kat sini ada player. Player ni pun digunakan dekat bawah untuk buka pintu depan tu. Main door lah depan. Okay, first kita kena cut bawah ni. Kita gerak dulu sebab nanti nenek tu datang. Mati kau. Kita reload dulu. Lepas tu kita kena pergi bawah. Tengok barang apa kita tak explore. Oh ya, kita kena jatuhkan ni untuk ambil screwdriver. Astaghfirullahaladzim. Okay. Kita ambil screwdriver ni untuk pergi ke bawah. Untuk buka macam petak benda kena guna screwdriver ni. Screwdriver ni function ni satu. Oh, kita ada safety. Safety ni boleh buka peti harta karun ni. Okay, kita ada bateri. Cek barang sini. Okay, kita jumpa spark pula. Tapi kena buat nenek tu buta dulu. Sini. Okay, kita angkat ni. Spark pula kena pergi bawah. Astaghfirullahaladzim. Aduh. Sana lah. Ya Allah. Kita dah boleh lalu bawah. Okay, sekarang kita akan cari engine part. Tempat mana lagi yang tak cari lah. Astaghfirullahaladzim. Okay, kita jumpa ni. Tak naik. Okay. Dia buka balik. Astaghfirullah. Nenek
dah belah kot. Kita nak ambil daging ni. Oh, laju, 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 laju. Okay, kita kena pergi atas untuk letak daging bagi laba-laba tu makan. Eh, sini. Besau siap. Kita buat makanan burung. Ya Allah, burung terpadam. Kamera kau terpadam. Kalau dia buka pintu ni, aku nak bekukan dia. Jadi ya, benda ni antara kita mati ataupun dia beku. Dia datang, penakut. Ni ya. Oh, Allah. Nani? Astagfirullahalazim. Ih, dia, dia mati. Dia mati. Nenek tu mati. Ni kepala dia siap. Nenek tu mati siap. Aku dah menang belum? Eh, aku tak nak keluar. Aku tak nak keluar. Aku tak nak keluar. Aku tak nak keluar. Aduh. Okay. Kamera terpadam. Nenek tu dah hidup balik. Tak tahu lah. Tapi nenek tadi mati siut. Depan mata aku. Kita kena pergi playhouse. Kita dah buka. Nek tu dah mati. Ada buku lah. Aku pun tahu fungsi buku ni. Kalau korang pergi atas, ada tempat rahsia untuk simpan buku ni. Jatuhkan ni. Lepas tu boleh buka pintu rahsia ni. Boleh tak buku. Mayat Granny. Habis siapa Granny? Nenek tu hidup lagi. Dia ada lagi lah. Habis siapa ada Granny sebelum ni? Habis tu apa? What the fuck? Aku pening. Apa ni kepala? Lagu apa? Ah, kamera buat hal guys. Tak apa, kita rakam tanpa kamera lah. Kesian lah siapa jatuhkan tu. Okay, kita jumpa bahagian enjin ni. Berat mat. Maybe dah boleh bawa kereta. Just kena isi minyak. Tu je. Nak kena cari gasoline. Tapi dari tadi kita tak jumpa hammer. Mana screwdriver je? Okay, ni screwdriver. Okay, kita kembali. Okay, kita kena ketatkan ni. Okay, siap. Untuk ni dah boleh tutup. Just kita kena buka ni. Kena ada padlock key. Dengan kena isi minyak. Masalah minyak dekat mana? Nek. Oh, Nek. Mana eh? Oh, tu dia. Dekat sebelah. Dia laju, dia laju. Tak jumpa hammer lagi. Ya Allah. Dah berulang ah. Kamera dah penuh memori.
So kali ni kita akan start rakam pakai ni, tak ada face cam. Astagfirullah. Astagfirullah. Aku tak tahu nak pergi mana dah. Semua dah pergi lah. Atas yang tinggal. Tapi kalau nak pergi atas kan cari hammer dulu. Masalah hammer pun tak jumpa. Ha ni shotgun punya. Baru jumpa. Aku macam nak bunuh naik atas sekali. Minyak pula. Suruh dia datang bawah ni. It was at this moment that he knew. He fucked up. Astagfirullahaladzim, apa yang beku? Apa yang beku? Apa yang beku? Cepatlah, naik dia datang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Okay, dia datang, dia datang, dia datang, dia datang. Kau tengok ni. Sini. Hoi. Hoi. Depan mata, depan mata. Tengok tu mati depan mata kau. Nampak daging dia. Aku tak boleh keluar. Satu minit dekat perut dia ni. Tempat mana lagi aku tak buka? Semua tempat aku dah pergi lah. Aku just nak hammer, hammer. Lah, depan mata aku dia tadi hammer. Peh, memang koyak. Dari tadi kat depan. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cepatlah nenek. Oh nenek, mana kau? Eh, lamanya. Oh guys, kita jumpa gasoline. Boleh keluar rumah ni guna kereta. Sekejap eh. Peh, dua kali. So, kita orang start dulu. Aduh, ada je perangkap tak perasan. Dia tak naik sampai habis. Itu dia. Mana dia? Hello there. Ya Allah. Bodohnya. Aku mati kat sini. Aku mati kat sini. Dah boleh keluar dah. Hari keempat. Aku rasa kali ni kita boleh keluar dari rumah ni. Where are you? Ya Allah, baru hidup. Atas.
banyak trap nak letak. Okay, dia datang. Di atas. Dia pergi situ. Tegak lu. Kita YOLO. Tepi. Lepas aku dah letak ni, dia akan bagi aku kunci. Kunci apa tak nama dia? They want to play hide and seek. Padlock, okay. Sekejap, kita kena pergi ke kereta. Kita kena panggil dekat bawah ni, so dia tak kacau kita. So kunci ni untuk buka kunci pintu garaj. Lepas tu kita kena ambil balik minyak kat atas tu. Lepas tu dah settle dah. Astaghfirullahaladzim. Kantoi. Ni kantoi. Kantoi. Last day. Ya Allah, iklan pula. Aku tak minum arak. Okay guys, last day. Aku rasa kita boleh keluar dari rumah ni. Kita kena pergi atas, angkat minyak, masukkan kereta, kita belah. Masukkan kereta, kita belah. Rak lu, Papa Roger. Okay, kena isi minyak. Kita lock dia lepas. Saya nak buka bawah ni ke? Kita lepas berumah ni guys. Woo. Akhirnya kita tamatkan episod Granny ni hari ni. Kita berjaya guys. Terima kasih sebab tonton hari ni. Sorry lah sebab video kali ni dia tak perfect sangat. Suggest game apa lagi korang nak aku main. Aku jumpa korang dekat video seterusnya. Bye. Assalamualaikum. Could you be the one to call when I lose control?